Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbilalamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati layumiddin amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis Ustaz Alif, pengurusi yang ditentukuasa, imam-imam Masjid As-Siddiqin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita yang disusun atur oleh pihak masjid untuk memberi ilmu, kefahaman, makrifah tentang Islam supaya kita duduk di atas landasan beragama mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab asal manusia, kita kena bakit asal. Mana asal kita ni, semua kita beriman, mengaku adanya Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa punah kita? Yang merusakkan manusia itu, iaitulah persekitaran dia. Bermula daripada ibu bapa. Kalau mak ayah dia bukan Islam, biasanya anak akan membesar dengan bukan Islam. Mak ayah dia Islam dah, tapi dia duduk dalam suasana persekitaran orang bukan Islam ataupun terpengaruh dengan budaya hidup barat, maka lagu itulah anak dia pun jadi gitu juga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menegaskan bahawa ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu di atas landasan fitrah, maknanya bersih, suci, comel, tak ada dosa, semuanya mengaku adanya Allah Azza wa Jalla. Ini penegasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kita ni mula dengan fitrah. Mana fitrah tu atas kain putih, kata orang. Comel loteh, molek benar lagi. Fa abawahu yuhawidani. Mak ayah dia lah yang mencorakkan ke arah mana hala tuju anak tu nak pergi. Sama ada ikut Yahudi, naudzubillah, au yunassiranihi, ataupun menjadikan dia tu Nasara. Dua kelompok ni yang besar dalam dunia ni, Yahudi dengan Nasara. Sebab dalam solat maghrib tadi pun, tuan-tuan dan puan-puan, dia sebut kedua kumpulan ni. Sebut atau tak sebut? Cuma tak kata Yahudi dengan Nasara je. Nah, kalau kata Yahudi dengan Nasara, jadi lain-lain pula semaya kita. Tak kata tapi sebut. Perangai, PA perangai Yahudi dengan Nasara. Gapa dia perangai Yahudi? Minda-minda memutabelikkan perjalanan agama. Nasara mereka-reka ibadat yang tidak disyariatkan. Sebab itulah kita tak ghairil maghdubi alaihim waladdali. Setiap kali solat ayat ni mesti baca. Cuma kita sedar ke tidak, kita perasan ke tak perasan, itu bukan salah ayat, salah kita. Sebab boleh jadi kita baca laju sangat, tak tahu apa kita baca, ataupun kita tidak menghayati makna ayat yang kita baca. Itu yang sedap duduk ni. Kalau tidak, kita rasa kebimbangan. Aku ni minta siratal mustaqim, minta jalannya benar, jalannya lurus. Tapi dua jalan hak Tuhan sebut, kita sebut ghairil maudhu' waladdali tu, kita kenal ke tidak jalan mereka. Sehari dua ni bila mari isu Palestin, nampak macam nak kena sikit barang-barang. Kena barang-barang baru tu ajaran tak apa, kena mana lagi. Tak, senara keluar mari boikot barang-barang keluar Zionis.
sambil-sambil boikot barang tu, kena boikot juga ajaran. Jangan duduk main barang saja. Barang ni setakat atas dunia ni ya. Tapi ajaran Yahudi dengan Nasara itu yang kita nak bawa ke akhirat. Ni kalau tak boikot dua ni, agak-agaknya kita bangkit di akhirat esok selamat ke tidak? Ini yang kita rasa perlu kaji. Jadi Nabi sebut Mu'ayyuh Yahudi, Yahudilah anak dia. Mu'ayyuh Nasara, Nasara lah anak dia. Au yumajjisani ataupun majusikan. Majusi ni semua benda lah, semua api. Asalnya majusi itu semua api. Kita kata semua jenis kapir lah. Yang sembah berhala, sembah segala benda ni, maka itulah yang merusakkan manusia. Kamatun tajul bahimatu bahimatun jama'a. Maknanya asalnya Nabi buat analogi. Kambing ni mula-mula dia beranak, comel. Cukup sifat. Tak ada, orang panggil tak ada cacat. Sehingga hatta takunu antum tajna'una. Mung pergi duduk kerak telinga dia, pergi putus tanduk dia, pergi kerak ekor dia, jadi cacat. Kemudian Abu Hurairah yang rawi hadis ni, dia baca ayat. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah ni Nabi sana buat bandingan fitrah ni seperti kambing asalnya comel lepas tu pakak kerak. Hadis ni para jemaah sekalian, hadis muttafaqun alaih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di situlah para ulama Islam telah meletakkan bahawa asal kita molek, fitrah. Tahu benda baik, tahu benda tak baik. Tetapi bila kita melalui kehidupan, banyak sangat kecelaruan, banyak sangat benda-benda hok pelik yang kita akan jumpa, jadi kita akan jadi tersasar. Hok ni ke hok ni? Jalan ni ke jalan ni? Pernih lalu. Macam kita lah ni, tuara Jumaat sekalian, kita lah ni. Kalau kita pergi ke bandar besar, nah, bandar hok lain dia berjujuk jalan. Buka GPS. Weh, kau kata dia. Depan ada tiga lorong. Apa ni lalu? Nak masuk mana sahaja? Kau ni kau ni, akhir-akhir masuk pergi, kau 5 kilometer depan kena pusing balik. Dah. Sudah dalam. Nak kuliah maghrib ni, masa ni pukul 9:30 dah ni. Mula jumpa benda pelik. Maknanya, kalau setakat kita tu fitrah saja, kita tidak mampu untuk nak mengharungi, menghadapi suasana yang berlaku. Sebab apa tak mampu? Sebab kita tidak mungkin boleh jaga kita. Walaupun zaman COVID pun ni ada slogan, kita jaga kita. Tak? Gagal semua tak? Ada orang kata, ayah tak molek tu kita jaga kita, kena Tuhan jaga kita. Itu dari sudut jaga kesihatan. Mana orang tahu dah, orang COVID ni kalau pergi dekat dia, jakit. Orang jangan pergi dekat. Benda-benda gini boleh menyebabkan penyakit. Tak sebuah. Itu dipanggil makna kita jaga kita. Kalau kata kita jaga kita, tak gantung ke Tuhan, tak boleh. Mana ada orang Islam berpegang, beretikot lagu tu? Nah, tak ada orang etikot lagu tu. Orang etikot lagu tu, orang tak betul jalan. Maknanya, kita tak kata Tuhan jaga kita. Pada itulah kita nak buat gapo pun, Nabi kita ajar, bismillahi tawakkalna ala Allah. Nak tu bik rumah, nak keluar rumah, bermula dengan bismillah tawakkal tu ala Allah. Pasal kita bergantung dengan Allah Ta'ala, bukan bergantung dengan GPS. Tapi GPS tu tak apalah, dia panggil satu usaha. Alat yang kita buat, kita kata itu satu perkara yang perlu kita belajar, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian. Jadi Nabi kita selalu ajar kepada kita bahawa para pendidik, para ulama, para imam, para pendakwah kena kembalikan manusia ini kepada fitrah berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tak cukup dengan kita rasa kita pandai saja, tak jadi. Ada sebuah hadis. Hadis ni panjang. Kita cuba ringkaskan. Hadis ni panjang, kita peringkaskan. Dia panggil hadis Huzaifah. Tuan-tuan tanda hadis. Huzaifah ni siapa? Huzaifah radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi. Dia panggil Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ni dia banyak bertanya benda pelik. Dan Nabi SAW beri maklumat pada dia.
namu-namu senarai orang munafik Madinah ada dengan Huzaifah. Kita ni kalau ada orang waktu baik senarai pelik suka lalu, oh bijak dia ni, tahu belakang ni. Huzaifah kata apa? Kanan nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair. Kebanyakan orang mari jumpa Nabi, dia tanya benda baik. Ya Rasulullah, apa dia solat? Ya Rasulullah, apa dia puasa? Ya Rasulullah, duk tanya benda-benda yang baik. Apa dia kebajikan, nak buat berapa? Moliklah tu. Wa kuntu as'aluhu anis syarri. Ah tengok. Dia kata, tapi aku sendiri pergi tanya benda tak baik. Sebab apa mu tanya benda tak baik? Ya Huzaifah, makhafata an yudrikani. Aku bimbang takut benda tak baik tu kena atas aku. Ini maknanya Huzaifah radhiyallahu anhu, dia cerita kenapa dia pergi tanya benda tak molek. Maknanya kita hari ni kita akan belajar hadis ni secara muhasabah. Jangan duk cari benda tak, jangan duk rasa pandai saja, jangan berselamat saja, kita kena tanya juga penyakit-penyakit yang ada. Dia pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarri. Asal kita dulu sebelum Nabi bagi, kita ni duduk dalam zaman jahiliyah. Tuan-tuan kena ingatlah, zaman jahiliyah ni zaman orang tak ngaji. Zaman yang belum ada Islam. Zaman tu orang bunuh anak hidup-hidup, orang minum arak, orang macam-macam lah dosa-dosa yang dibuat oleh orang tu. Lepas itulah kalau kita lah dah jadi baik jauh ni, jangan pergi royak ke orang. Oh, saya dulu jahiliyah. Hai, berasa bergerak dengan timur. Bila kata jahiliyah, orang dengar apa sombak dalam kepala dia. Ay, dia ni bergerak-bergerak ni. Dia bunuh anak, korban apa. Ha, jadi, jangan kata benda-benda yang tak baik pada kita. Kalau habis tinggi nak bagi tahu kita ni hero dulu, royak. Oh, saya dulu hero kat lah. Ha, kedabai juga lah, sangat muda dulu. Ha, gitu ya lah. Kalau kedabai ni, mana banyak mana boleh takwil. Tapi kalau kata jahiliyah, hai. Jangan duk ngaku benda buruk tu pada kita tak baik. Faja'anallahu bihadzal khair. Allah Taala bawa mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kami akhlak yang mulia, iman, tauhid. Lani kami dalam keadaan baik. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Adakah lepas pada ni, lepas pada zaman Nabi ni, zaman Nabi tak ada, akan mari benda tak baik? Qala na'am. Nabi kata, ya, akan berlaku benda-benda yang tidak baik. Pada tanya pula, lepas pada tu baik semula ke apakah tak baik terus? Nabi kata, baik pula, tapi wa fihi dakhanun. Apa makna dakhan? Dakhan ni benda yang tak comel dah. Dia baik, tapi nak kata sebaik hok mula-mula dulu, sebaik Islam zaman sahabat, tak mungkin dah. Sebab orang mula capur gaul habis. Orang mula capur gaul. Ha, jadi apa dia dakhan? Dia kata kadarun ghairu safin. Islamnya, kepahamannya bercampur dah. Sebab apa bercampur? Tuan-tuan kena ingat, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang masuk Islam taklah ramai sangat lagi. Bila zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berlakunya pembukaan negara-negara yang negara Parsi jatuh, negara sebelah Syam, Rom jatuh, Baitul Maqdis jatuh zaman Sayyidina Umar, mana Rom lagi. Tuan-tuan kena ingat, orang-orang Parsi ni orang yang ada agama dia sendiri, ada budaya dia sendiri. Orang ni ada yang masuk Islam dengan ikhlas, alhamdulillah dia tinggal semua budaya dia. Ada orang yang masuk Islam sebab negara dia sudah tewas. Hak ni dia masuk Islam dengan dia bawa sekali budaya dia. Waktu dia nak buat ibadat, ritual-ritual dia tu buat mari lagi. Dia capur habis. Dia mula bercampur. Mana tidak khalis lagi dah. Kepahaman Islam tu sudah bercampur. Maka kerana itulah Nabi mengatakan bahawa bercampur. Huzaifah kata, wama dakhanuhu, apa yang jerubu yang bercampur tu apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, qaumun yahduna bighairi hadi.
Orang mula bercakap Islam tapi dia tidak bawa sunnah yang Nabi kita tinggalkan. Ha, ini yang kita bimbang dah. Masa itu lagi tu. Ta'rifuna minhum ma tunkir. Mu kena, mu engkar pokok tu. Jadi kata di Huzaifah, lepas pada kebaikan tu ada keburukan lagi. Karena Nabi kata, ya. Apa dia keburukan? Du'atun ala abwabi jahannam. Pendakwah-pendakwah, orang duk mengajak orang kepada pintu neraka. Siapa dia ikut dia, mereka akan dicampak ke dalam jalan kesesatan. Dan siapa dia lawan mereka, maka itulah orang yang akan selamat. Kemudian Huzaifah banyak lagi tanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini mengajar kepada kita bahawa tu zaman-zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman-zaman kita hari ini sudah zaman yang bercampur gaul habis. Dahan, jurubu tu sudah kuat. Kita pun tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Hak mana benar, hak mana tak benar. Ha, jadi tuan-tuan kena hati-hati. Sebab itulah bila kita ni dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kewajipan kita sebagaimana disebut oleh para ulama kita, iaitulah kewajipan berpegang dengan pegangan Ahlus Sunnah. Apa dia Ahlus Sunnah? Orang yang berpegang dengan Quran, berpegang dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu nama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasal itulah bila Huzaifah tanya lagi, siapa lagi perangai dia? Nabi kata, tak sedap peliklah Huzaifah. Sifhum lana, tunjuk pada kami sifat mereka. Maka Nabi SAW kata, tak pelik, mereka itu orang Arab juga. Kalau zaman kita ni orang Melayu juga. Mereka itu bercakap dengan bahasa kita. Mana dia boleh baca Quran, dia boleh baca hadis. Tetapi mereka telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan. Jadi para jemaah sekalian, kita kena kembali semak. Amalan-amalan yang kita buat hari ini, bertepatan atau tidak, kita kata alhamdulillah. Nabi kita ajar cukup lengkap. Ni sehari dua ni sibuk tentang qunut nazilah. Qunut nazilah ni bila boleh baca qunut nazilah? Ada orang lagi tambah. Baca sana, baca sini. Jadi bila tengok kepada apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata qunut nazilah ni Nabi kita mula baca kepada kabilah Usayyah wa Zakwan yang telah menderhakai Allah. Dia bunuh orang Islam. Dia bunuh pendakwah Islam, maka Nabi kita berdoa sebulan kepada dia. Lepas tu keadaan aman, Nabi kita berhenti. Nah, itu para ulama katakan tidak ada tempoh. Cuma waktu mana kita nak baca? Maka para ulama kita Ahlus Sunnah di antara Imam Nawawi dan lain-lain, dikatakan kita boleh baca semua waktu. Lima waktu solat boleh baca qunut nazilah lima waktu solat. Tapi adakah kita boleh baca? Kita buat solat sunat ramai-ramai, lepas tu kita baca qunut di situ. Maka itu menjadi perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan tak ada Ahlus Sunnah. Jadi kita kena nak buat satu benda, nak ihyakan satu sunnah, kita kena tahu apa SOP dia, apa ajaran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk tambah-tambah benda yang tidak ada. Jadi payuh. Jadi Nabi sebut kepada Uthman, itu selingan itu, selingan contoh. Tapi yang kita naknya, bila Huzaifah tanya, ya Rasulullah, bila kita jumpa dengan suasana yang bahaya gini, ma ta'muruna, Rasulullah arahkan kepada kami buat apa ketika itu? Qal talzamu jama'atal muslimin wa imam. Mu kena ikut jama'ah muslimin, maknanya kepahaman yang dipegang oleh para ulama Islam di zaman tu, zaman dulu, dan juga imam-imam mereka. Sekarang ni kita nak ambil imam kita setakat mana? Alhamdulillah, di antara imam yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, empat imam. Abu Hanifah. Kalau ada orang cerita Abu Hanifah tu, tak sedut dengar lah buah dia tu. Dah orang zaman dulu, 1,000 tahun lebih dah orang mengatakan imam Abu Hanifah. Tiba-tiba kita mari ke dia ni, kita kata Abu Hanifah bukan imam. Kita kata tak salah. Nah, orang panggil lemah sangat kita dalam masalah ni. Imam Malik.
Imam Syafi'i bagi kita di Nusantara ni, mazhab yang sampai kepada kita mazhab Imam Syafi'i. Kita kata alhamdulillah, Imam Syafi'i Imam Ahlus Sunnah. Satu lagi mazhab yang sampai kepada umat dunia ni, nama dia Imam Ahmad bin Hanbal. Ha. Kita cuba tengok kepada awal umat ini. Amalan ni ada ke tak ada? Tak ada. Imam-imam yang besar ni ada buat ke tidak? Tidak. Lepas tu kenapa kita tinggal hak awal pergi cari hak ujung-ujung? Hak cari hak ujung-ujung ni lah yang banyak timbul khilaf, yang banyak dahan, banyak bercampur. Maka kita mengatakan ketika itu Nabi kata talzamu jama'at al-muslimin, kata di para ulama, jama'at muslimin bukan nama jama'at Islam. Contohnya kita hari ni, kita duduk sini, kita pun pergi daftar ROS, nama kita jama'at Islam. Jadi hak lain tidak Islam, tak jadilah gitu. Makna jama'at al-muslimin sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, iaitulah jama'ah yang disambung oleh para sahabat Nabi, para ulama' tabi'in, imam-imam yang besar. Maka di situ ia menjadi rujukan umat. Jadi kita kena rujuk pada asal, tengok hak awal dulu, ada ke tak ada. Kalau ada, kita ambil. Kalau tak ada, tinggalkan. Sebab zaman tu pun, zaman kurun yang ketiga pun timbul dah golongan Mu'tazilah sudah ada. Mu'tazilah lah duk pukul Imam Ahmad sampai berdarah. Dipenjara ke Imam Ahmad sebab masalah apa ni, dia Imam Ahmad mempertahankan Quran itu kalam Allah bukan makhluk. Balas situ. Maka Nabi bagi tahu, Huzaifah tanya lagi, kalau tak ada imam, tak ada pemimpin umat Islam yang mengajak kita berpegang kepada Quran dan Sunnah, macam mana? Nabi kata, mu tinggalkan semualah kumpulan-kumpulan itu, walau anta'adda bi asli syajarati, mu maka umbuk kayu pun, mu pegailah dengan ajaran Sunnah aku, saya makan mati. Jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian, soalan Huzaifah ni soalan yang besar, soalan yang mengajar kepada kita supaya ini di antara a'lamun nubuwah, tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda yang diajar Nabi bahawa akan berlaku dahan. Dua penyakit yang akan menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, para jemaah, tanda dua penyakit yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dia panggil penyakit dahan, iaitu lah penyakit bercampur di antara yang benar yang tak benar. Satu lagi dia panggil wahan. Nah, dua penyakit ni besar. Gapo dia pula penyakit wahan? Nabi sebut dalam hadis lain pula, hadis Huzaifah dipanjang, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu lagi hadis para jemaah sekalian, Nabi kata apa, akan berlakunya umat Islam ni diganyang oleh orang kafir. Seperti orang makan makanan, hidangan duduk depan kita boleh lenyek, gapo nak makan? Kita kata hok sedap benar, contoh dia hok contoh benar gak nasi ular. Nah, nak tanya bodoh. Dengan ular boleh, dengan ikan tawar boleh, dengan ikan singgat masuklah kau dalam. Maknanya Nabi kata orang kafir akan ganyang umat Islam ni sebagaimana orang duduk makan, makan duduk makan, duduk makan hidangan depan dia, dia boleh gawa apa dia nak. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, amin qillatu nahnu yawma izin, tak ramai kau umat Islam masa tu. Nabi kata la, bal antum kathir, umat Islam pada masa tu ramai. Eh, lo ni siapa dia hok bahagia pengkaji pok kita ni, umat Islam berapa juta ada lo ni, tak ada bila. Hok ustaz-ustaz mari ceramah duk ayat berapa banyak ada umat Islam. Eh, banyak bilion lah tak. Tapi nak bandingkan kafir, ramai dia lagi. Kafir lebih banyak lagi. Maknanya, walaupun banyak, tapi kita ramai. Bilion kita punya umat Islam, bilangan. Lepas tu, kalau kita ramai tak okey, kalah. Nabi kata, walakinnakum rusa'un kausa'is sa'il. Tapi bilangan kamu yang ramai itu macam buih di air. Buih ni mana ada kuat? Nah. Ni masyhur kat tempat kita ni, air teh tarik buih kau dia. Ha, teh tarik buih. Buih dia tak boleh minum. Kau boleh minum air di bawah tu ya buih. Tengok kali habis. Maknanya kita walaupun kita ramai, tak boleh nak buat apa. Bila Palestin kena ganyang sehari dua ni, kita tak rasa sedap hati. Minggu depan persidangan negara-negara Islam akan bersidang untuk menentukan kedudukan umat Islam di Palestin. Sedak hati tak sedak hati? Berasa sedak lah tak? Ketua-ketua negara Islam akan bersidang. Lepas bersidang,
begini, kalau kau bercakap tu kau begini, naik, tunjuk-tunjuk belakang kau naik. Akhir sekali, akhir terserahlah kepada negara ni, suruh pergi berunding dengan Yahudi macam nak buat. Tak ada apa-apa. Yang adanya, alhamdulillah, bantuan kepada umat Islam Palestin siapa? Lori hantar, trailer hantar, kontena laut mari. Tapi, bunuh, perai, orang Islam kena ikat, hak ketuanan umat Islam Palestin, lagu tu juga terjadi. Maknanya rusak. Tak tahu apa. Dia kata orang kita menaku. Siapa dia kata menaku? Ramah je pejuang-pejuang Islam ni. Kalau dibuka pintu jihad, ramah akan pergi. Tapi masalah sekarang ni, kalau kita istihar nak pergi jihad, dia tak jadi tukar baris lah tu. Dia tak jadi baris boh, jadi baris hatah. Mana kena ingat dia tu? Jihad. Orang nak pergi perai jihad, nah, bila kena tangkap, dia jadi jahat. Pasal tidak ada peristiharan rasmi. Bila tak ada peristiharan rasmi daripada negara, maka pada ketika itu tidak boleh kita keluar pergi berperang kecuali kita akan dituduh teroris, pengganas atau dituduh jahat. Habislah. Kalau buka pintu jihad, ramai orang nak pergi ke Palestin. Buka pintu tabung ni pun, Allahu Akbar. Berapa juta dapat. Siapa ada orang pertikai, orang ni kutip banyak duit ke Palestin, hantar ke tidak, balah pula situ. Kita tak nak sebut nama satu eh. Oi, sebut malam ni esok surat loyal siapa lalu. Jawab dalam masa 24 jam atau tarik balik. Tak payah nak tarik balik lagi sebenarnya. Nah, serah kau orang di parlimen yang main tarik balik ni. Nah, kita hok ceramah ni tak usah nak main tarik balik lah. Kita nak cerita pada masyarakat apa yang berlaku. Maka Nabi beri gambaran kita tak ramai sebab apa? Walakinnakum rusak. Jadi sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Asabahumul wahan. Nabi kata kamu telah ditimpa penyakit wahan. Penyakit wahan, penyakit apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, tak mau mati. Jadi dua perkara ni kita ada. Sama ada kita ni dahan, dari sudut pemikiran kita dahan. Maknanya jurubu kita, hak mana betul, mana salah tak tahu. Orang mari kata gapo kita pakai jadi lalu. Benar. Apa orang bawa semua berlaku. Ni. Kita sini ada dia panggil mazhab TikTok ni, mazhab baru ni. Ha. TikTok ni hura-hara banyak. Moleklah majlis ada TikTok ni. Ha. Sekali keluar filem, ya filem pula. Filem lah kita kata, video dalam TikTok hok kecil ah pin. Tosoh nikah. Bila pergi haji begini-gini, ah sudah. Oh, mau tak habis dah cari ustaz, lagu mana jawapan ni. Sombak telefon kita nak jawab. Kita ni bahasa jenis lambat jawab. Takut kita jawab benda hak tak betul. Video tu video tipu. Jadi kita duduk jawab atas benda hak tak betul. Jadi kita tak betul juga jadi. Jadi jangan gopoh. Pendakwah-pendakwah ni sabar dulu. Kaji tengok dulu. Kalau betul tak betul, baru kita menyatakan tak betul. Dan bagaimana kita nak beri penjelasan supaya betul. 5 tahun dah ngaji masjid ni. Molek-molek dah semaya. Ha. Sekali keluar video kata semaya boleh capu 5 niat. Oh, gagal lalu. Lah mana ustaz ni? Selama ni kita tak capu pun niat. Rugi banyak dah kita ni. Tak ada dia. Dia kata mudahnya masyarakat kita ni mudah. Rupanya mazhab TikTok ni mazhab kuat. Pasal itulah pendakwah-pendakwah hok raja-raja tu kena masuk juga TikTok ni. Kena cerita benda yang betul supaya orang tidak selalu. Masalah isu dahan tu masalah. Tuan-tuan kena ingat dahan yang paling kuat yang melanda kita ni mari mana? Apabila penjajah masuk negara umat Islam. Tuan-tuan tanda. Siapa dia hok dia dengan penjajah sini? Siapa dia? Siapa dia sempat dengan penjajah? British ke? Jepun ke? Ni orang baru berlaku ni. Ubah apa ada separuh-separuh ya. Kita ni soh bagai tak ada dah. Tak ada hot dengan Jepun sini. Generasi lain dah kita ni dah. Penjajah mula-mula dia mari. Gapo dia masuk dalam kepala umat Islam. Apa dia? Kita nak moden. Kita nak membangun. Kita nak jadikan awak semua ni orang-orang yang hebat-hebat. Maka dipilihnya anak-anak orang Islam yang cerdik-cerdik masuk dalam sekolah penjajah, duduk di sekolah misioneri,
sekolah-sekolah Kristian, hak inilah dia bawa pergi ke negara barat, dia latih, dia atur, dia susun, patu dia atas balik, gue pakat besar dalam negara, orang inilah yang menyebabkan kita merdeka 90 berapa tahun dari masih lagi undang-undang yang digubal, yang dipakai di negara kita ni, undang-undang yang tertinggi, iaitulah apa yang dipakai di mahkamah-mahkamah yang tinggi. Tak boleh buat. Sekali ada anak orang Islam bagi colik sikit. Nah, koset, enakmen yang diluluskan oleh Dewan Negeri. Yang lebih sikit lah kepada. Tidaklah kata hudud patuh-patuh. Baru koset sikit lah ni, nana habis dah buat kita. Pakat cari stadion dah, nak pergi maya sekejap. Maknanya, kita sangat lemah dari sudut pemikiran. Tu kita tak masuk benda hot plate lagi tu. Mana ketahak kita bagi lain. Kalau masuk tajuk ni, anda rasa ramah hot rebah. Boleh lah kau dah ketah. Dapat dah. Mungkin bagi hot bagus, hot bagi-bagi ni. Tajuk dianya, aurat. Auratku, maruahku. Lah ni tak sahaja kata apa. Lepas majlis ni tuan-tuan ambil motosikal, ambil kereta, pergi berjalan ya. Super merkik ke, anak merkik ke, pasar malai ke, cuba tengok anak-anak orang Islam. Berapa peratus hak tutup aurat? Tutup aurat dengan sempurna, berapa peratus? Hak beli tekak, tudung, bawah macam baru naka. Nah, pasal itulah anak kata, kita dengan aurat ni nak ayaknya jerubunya pemikiran kita dalam masalah aurat ni, ramai orang tak lulus. Tuan-tuan tengok di ketan ni. Ada gambar hak lulus, lulus pospakum syariah dari sudut auratnya, hak tak lulus pospakum banyak lagi. Ha, dia panggil dia tidak dekat dengan pospakum sini. Ha, pospakum syariah bukan pakai kereta. Hak tu nama pospakum syariah tak lulus. Tengok pakaian. Eh, ustaz, anak saya tak rajin tak tutup kepala tepi rumah. Tak tutup kepala, baju saya cukup ke tak? Kadang-kadang tak cukup saya, kadang-kadang tak cukup kain. Dia ada dua istilah, tak cukup kain, tak cukup saiz dengan tak cukup kain, dua tu. Ya, tak cukup saiz, ketak. Pada tu lah anak kata aurat ni bagi tiga lah ni. Yang pertama yang betulnya menutup aurat. Ha, tu hak tu sah. Kalau dia jutlah ni lulus pospaku. Yang kedua dia panggil menudung aurat. Gapo dia maksud tudung aurat? Tak cukup saiz. Kain nipis. Tudung juga tapi orang panggil tak sempurna. Macam tuduh saji, nampak bawah. Yang ketiga, membungkus aurat. Ha, lah ni hak bungkus ni ramai lah ni. Ayah-ayah, suami-suami, jangan duduk terpengaruh dengan anak kita. Ha, dia tuduh semua, tubik rumah tu. Tuduh semua tapi ketak lemak semua pakaian. Ha, ini, dia panggil dahan. Mari orang putih, dia letak dahan ni, maknanya kecelaruan minda pemikiran kita, orang putih yang mula-mula masuk. Maka bercampur aduklah di antara kita. Kita tidak tahu yang mana satu yang benar, yang mana satu salah. Dalam tauhid pada Allah SWT, capu. Mari semaya yang molek. Alhamdulillah. Sudah semaya sakit kepala. Keluar daripada masjid, gimana? Sakit-sakit kepala. Gimana? Pergi klinik? Nah, tak apa pergi klinik. Pergi master bom. Oh. Nak pergi tanya eh. Nak kita tanya, siapa dia buat? Nah, terayak dia tak? Eh, tak puas hati aku ni. Tiba-tiba je berdenyuk kepala, siapa dia buat? Walau hanya dia tak pakai ubat tadi, darah tinggi naik. Nah, tengok. Ni ada satu kajian yang dibuat oleh seorang pendakwah. Dia kata, kebanyakan penyakit, orang yang pergi rumah tu bomo, kebanyakan penyakit, tak ada ujing. Yang adanya, psikologi. Bila psikologi takut hatu, takut kau jin, takut kau macam-macam takut, dia mulalah sekabut kepala. Nah, ingat tengah tu. Capa kau habis. Allahu Akbar. Dalam bab muamalat, masalah riba. Dengan hak tidak riba. Tukar lagi lah ni. Eh, dia kata ustaz duk kepe hak tak riba, tak riba. Dia pergi ke bank tu juga. Saya tak sebut nama bank ni. Mari surat sekeping lagi pula. Tak kira jawab pula kita ni. Juta-juta lalu lah ni. Dia tak main sikit-sikit. Nah, tak ikat kutip remuh kita. Gi ke bank dia tu, ustaz masuk juga bank tu. Eh, bank pun ada dua. Ada dia panggil hak syariah. Ada undang-undang syariah. Ada bank, hak tak ada undang-undang. Kita gi duduk capa kau habis, kenapa? Takaful, Allah. Banyaklah kalau kita nak contoh-contoh. Dalam bab ibadat kita. Ada riya, ada tidak riya.
ada ikhlas, ada riya. Maknanya kita akan bercampur. Karena itulah para jemaah sekalian, dua ilmu yang mesti dia belajar, ilmu yang betul dengan kita kena tahu yang salah. Kita kena belajar ilmu tauhid, kita kena belajar juga ilmu yang merusakkan akidah. Minggu lepas kita ada senarai dah, satu buku yang dia keluar oleh Jakim, nama dia Mastika Hadis. Ada baca di masjid kita tak? Mastika Hadis, ada baca. Lama-lama dah. Kalau ni baca lagi. Tak ingat dah. Siapa dia jaga jadual. Ada. Kalau ada, kena baca. Bab yang ketujuh, bab terakhir dalam jilid yang pertama, dia senaraikan kepada kita ilmu perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Ini cukup berbahaya tuan-tuan. Kita jangan berasa sedap hati, tak apa. Rumahnya tak apa semacam. Tak apa. Akhir sekali, terjebak dengan benda-benda yang boleh merusakkan syahadah yang kita pun tak tahu benda tu rusak. Berlaku atau tak berlaku? Berlaku. Baiklah, pada jemaah sini. Panjang sini, tak boleh nak pergi. Maka kepada ketika itu, kata di para ulama, kenapa kita kena belajar dua-dua? Hak baik, hak buruk. Ni ada setengah orang dia tak? Puan-puan kita ni, kita buat baik saja. Hak buruk tak ada cara. Tidak boleh. Kita suruh ya benda buat baik, benda mungkar jangan suruh. Jangan larang. Boleh ke tak boleh? Tidak boleh. Tak jadi. Suruh benda baik, larang benda mungkar. Barulah dipanggil, kita ni seperti burung yang terbang, hok pergi terbang burung ni, sayap dua sayap, mana suruh molek, larang mungkar. Ada tauhid, ada perkara-perkara yang menyalahi tauhid. Kalau tuan-tuan nak baca kitab hok mudah. Nipislah kitab. RM3.50 ke berapa harga di kedai buku. Nama dia Tuhfatul Raghibin fi Bayani Imanil Mukminin. Dalam tu dia senarai benda-benda yang merusakkan akidah. Ini ulama Melayu, ulama Nusantara punya kitab. Kalau kita baca ulama baru-baru dia kata baca hok baru. Baca ulama luar kan dia tahu cara kok orang luar. Ni ulama Melayu tulis. Kita kena baca benda-benda yang merusakkan akidah, yang menyebabkan orang ini terbuat dengan dosa besar. Karena itulah kata di para penyair, araftu syarra li syarri lakin litawaqqi. Kita belajar benda buruk ni bukan kerana nak buat benda buruk, tapi nak jaga diri. Wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaqafi. Siapa tak tahu benda buruk, dia akan terjebak dengan benda yang cukup berbahaya kepada jemaah sekalian. Maka karena itulah kita hari ini pemikiran-pemikiran semasa, benda-benda yang mari zaman kita ni, kita kena tahu. Kena tahu. Alhamdulillah, hari ini banyak buku-buku membongkar ajaran-ajaran sesat yang ada zaman kita hari ini, yang berselindung di sebalik kumpulan-kumpulan motivasi. Dia panggil gini, aura, warna lah, macam-macam dia punya gerakan hati, yoga, jenis-jenis menari pelik. Itu termasuk dalam kita diingat ke benda biasa. Tengok bila mari penyanyi-penyanyi antarabangsa mari pak kita, dah cara dia bergerak tu gapo dia pula. Orang tahu dia punya isyarat-isyarat LGBT. Puak kita tengok dia main tak ada masalah, puak kita email kuat. Sebelum naik petah gin nyanyi tu mayal dulu tepi tu. Pandai aku setan ni. Kosmetik syaitan ni main bijak, sebab itulah kita rasa kita mudah terperangkap para jemaah sekalian. Kerana itu Nabi SAW sebut, man ya'ish minkum, selepas pada aku mati ni, bila siapa dia hidup lagi, dia akan tengok perkara-perkara yang mungkar, tetapi sudah tidak jadi mungkar pada zaman itu. Tengok benda maksiat, tak jadi maksiat. Anak rasa di antara benda maksiat, tak jadi maksiat, ni orang tutup aurat. Tak ada siapa tegur pun hari ni. Ada orang tegur? Tak tegur. Tengok anak-anak tak tutup aurat. Tanya khabar ke tak? Tak tanya khabar mana? Tak. Tengok orang buat benda-benda yang pelik-pelik. Tak boleh tegur. Pepatah Melayu kata tak boleh jaga tepi kayu orang. Tidak pepatah Melayu tu. Tak boleh jaga tepi kayu orang. Pepatah Melayu. Lepas tengok budak duduk tepi patah. Tak boleh kosek tepi kayu orang. Kita dah main tepi kayu. Tepah dalam kayu dah. Khabar-khabar tahu cucu. Ini masalah kita. Mana kita ni banyak benda-benda yang terjebak tetapi kita tidak tahu di mana landasan yang kita nak buat. Maka di antara perkara yang mencelarukan mazhab kita ini, iaitulah adanya media sosial. Apabila kita salah guna media ini kepada masyarakat,
maka pada ketika itulah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Baik, dalam kecelaruan yang berlaku ini, Nabi kita sebut benda yang akan berlaku di akhir zaman, iaitulah akan datang satu makhluk nama dia Dajjal. Dajjal ni ada dah ke tak ada lagi? Ana masa cuti baru ni ada sebuah buku yang ditulis oleh Imam Masjid Nabi. Nama dia Ahadithu Dajjal fi Sunnah. Dia kumpul hadis-hadis Dajjal dalam hadis yang menyebut tentang Dajjal. Sifat dia, perangai dia, fitnah dia. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam YouTube, ana dah apa ni, dah hurang panjang tentang hadis Dajjal. Dajjal ni bijak dia. Nabi kata yakhrujud dajjal ma'ahu narun wa nahrun wa nar. Bila dajjal mari, dia bawa dua, sungai dengan api. Faman waqa'a fi narihi, siapa dia berlawan dengan dajjal, dajjal pun ambil dia tahuk dalam api, tom. Orang itu akan selamat. Sebab api dajjal itu bukan api. Tapi siapa dia gi ikut dajjal, dia letak dalam sungai dia tu sebenarnya tempat yang mencelakakan orang, itulah perkara yang kita takut. Jadi di sini kata di para ulama, hadis Dajjal ni panjang, anda tidak nak cerita, nak ulai balik hadis Dajjal, sebab hadis Dajjal tu sendiri panjang cerita dia. Cuma nak bagi tahu, Dajjal dia mari, dia akan bawa benda-benda pelik, benda kosmetik, benda hak uduh jadi comel. Macam Allah ni lah tak, orang-orang uduh tak comel, dia beli cap, beli apa, nampak macam comel. Tak, buat keni lutuh lah, buat macam-macam dia punya, dia punya kena lutuh. Orang sini lutung kena. Tepi laut ni ada juga lutung. Ada. Kau tak ada. Jangan marah dia muslimat. Bila-bila kita gurau pun kita goyak juga tu. Maknanya akhirat Allah. Jangan dia tu comel. Dajjal ni dia mari, benda huduh akan jadi baik. Macam tadi lah. Nak buat konsert, nak buat pesta maksiat, tapi nak suruh orang Islam tak takut, dia panggil penganjur-penganjur dia, supaya organ apa ni, hok jom menganjur ni, ada juga orang Islam dalam tu. Satu, hok Islam ni bercakapnya, jangan bimbang tuan-tuan, marilah ke stadium, kami sediakan tempat solat. Oh, tempat solat. Kita telah menambahkan tempat solat. Lepas solat melompat macam monyet. Mana ada Islam ajar lagu tu? Inna salat tanha'anil fahsyaul munkar. Solat yang ajar kepada kita apa dia? Mencegah benda munkar, benda yang tidak baik. Pagi semaya apa benda lagi tu. Inilah ilmu yang diajar oleh orang putih tadi, penjajah tadi, ilmu apa ni, ilmu kecelaruan yang dia bawa yang besar sekali, iaitulah dia bagi kosmetik. Anda tengok gambar lama dalam album tak kena banjir arwah hayun. Kapal haji kapten dia orang putih, kapal bagi jemaah haji orang putih. Oh, siap nak bagi hadiah lagi, bagi gap. Maknanya orang pun dia kata mu boleh nak pergi haji, boleh, mu nak pergi nak puasa boleh, nak musabakah boleh. Tapi ingat, kalau nak buat undang-undang tak boleh. Undang-undang kena ikut orang putih punya, look red punya. Look kata macam-macam look ada atas dunia ni. Maknanya dari sebab undang-undang tak boleh. Dia kata undang-undang hak ada ni sudah lapuk. Sebab yang digubalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Tak sah. Tak boleh pakai. Mari orang Islam hari ni pun saya setuju dengan undang-undang orang putih. Pasal itulah kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, banyak kecelaruan yang berlaku ni. Sebab apa? Sebab kita tidak nampak. Rupanya Dajjal mari, dia perhiaskan. Benda yang buruk akan jadi comel. Benda comel, udahlah. Kita ni payuhlah kalau kita nak cakap. Benda-benda yang ada depan mata kita pun. Maka seorang ulama, saya tutupkan dengan nasihat daripada seorang ulama, tulis. Nama dia Abul Aliyah Ar-Rayahi Rufai' bin Mahran rahimahullahu ta'ala. Dia kata Imam Tabi'in, dia wasiat pada kita empat perkara. Tuan-tuan tulis wasiat ni. Mudah-mudahan kita tamat dengan wasiat dan kita akan pergi kepada muhasabah. Sebab ada tajuk muhasabah ni, kita sebut sikit. Abu Al-Aliyah Ar-Rayahi rahimahullahu ta'ala, dia bagi wasiat empat perkara. Yang pertama, tulis para jemaahnya. Ini mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada dakhan,
daripada kecelaruan yang berlaku tadi, dan Allah selamatkan kita daripada penyakit Wuhan, terlalu gila ke dunia sampai lupa ke akhirat, dan Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Yang pertama, dia kata ta'allamul Islam. Mu kena belajar agama Islam daripada sumber dia yang benar. Learning sumber Islam kita ambil daripada mana? Ambil daripada yang pertama sekali, Al-Quran. Learning kita ngaji Quran ke tidak? Alhamdulillah. Di masjid kita ni ada kelas Quran. Ramai mana mari ngaji? Tak seroyak lah, ada rahsia. Malu kau kaya dia. Pasal sebut nama masjid ni. Kalau tak sebut tak apa. Oh, dia kata orang tak pergi mengaji tu dia pandan dah. Buat hati kita dah. AJK ni boleh kata dia mau tak mari sebab pandan dah. Tak apa, kita buat hati. Kau lah kawan. Terus baca. Tu tahu lah kawan. Kena keruh. Biar mari belajar. Baiklah. Kita pun bersangka baik. Orang tak mari ni sebab dia belajar dah. Alhamdulillah. Yang kedua, ilmu Al-Quran yang kita kena terokai, kita kena gali, kita kena belajar sungguh-sungguhnya, iaitulah bagaimana kita nak memahami Allah kata gapo kita. Kita mula dengan belajar Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gap apa makna dia? Ar-Rahmanir Rahim. Apa dia maksud? Ini di tafsir Fatihah ni pun, kalau kita belajar, kita hayati, kita pegang betul-betul, kita rasa dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla, sebab Allah Ta'ala turun ayat nak suruh kita faham. Kata di Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala turun Quran ini supaya kamu beramal dengan dia. Tapi manusia ambil baca jadi amalan dah. Maknanya aku beramal dengan Quran, beramal. Apa dia bukti? Saja baca Quran. Lepas tu, hak tu yang kata hak Quran kata halal, haram, aman ke tidak? Atau tak payah lagi. Learning. Kata-kata yang besar pada para ulama, rubba qari'il al-Quran wal Quran yal'anu. Berapa ramai orang yang baca Quran, dia dilaknat atas kepala dia sendiri. Baca ayat riba. Fa'zanu biharbin min Allah wa rasuli. Siapa dia tak bukti riba, dia telah mengisytihar peran dengan Allah Azza wa Jalla. Lepas tu, sudah-sudah maya, orang telefon mari. Pak Haji, kita ni ada skim baru ni, nama dia skim cepat kaya. Kalau ambil lambat sikit, rugi lah. Kita orang pertama ni, hok tinggi darjah dah. Kita duduk perhati tengok, orang skamer lah ni. Kenal mazhab baru ni, nama dia skamer. Kau tak kenal? Ni mazhab baru ni. Sekali dia telefon, pak cik boleh hadiah begini-gini. Dia panggil goris dan menang ke apa dia istilah. Tapi kena bayar, cahaya. Lepas-lepas tu baru jebek, mari masjid jumpa tu imam. Maya ajak tu imam, RM50,000 dah habis pagi. Boleh ni cahaya. Ada sore tu harta dia dekat dengan sejuta. Kita kepi sebab pondok, betul pondok tu wakah, buat bekas tua, bukan mati. Nantilah. Kawan dia bagi tahu, habis RM800,000 dah nyebah di skema. Allah kata tidak lapai buah pondok, boleh. Besar pahala dia dalam kubur. Nah. Pasal ni masalah kita ni. Kita baca Quran, kita tak tahu benda tu. Tahu dah benda tu karut, kenapa gini ikut juga. Na'udzubillah. Maka nak belajar Islam mesti melalui sumber yang asli, nama dia Al-Quran. Nak pahal Quran, tak boleh nak ambil direct gitu. Maka kita ada fiqh. Kita fiqh ada. Kita hadis ada. Jadi kita belajar betul-betul. Yang pentingnya, kita belajar ilmu yang bermanfaat. Apa dia ilmu bermanfaat? Bukan ilmu yang banyak. Lah ni ilmu kita banyak ke sikit? Lah ni ilmu banyak ke sikit? Kalau nak kata tuan-tuan tak ada ilmu, anda rasa saya lah sendiri. Tak akan kata tuan-tuan tak ada ilmu. Kita semua ni. Adalah ke ilmu? Betul tak? Maya jemaah berapa pahala? 27. Tak apa, orang mari ni. Atau dia tanya orang tak mari. Berapa pahala maya berapa? Agak-agak dia tak tahu ke? Mu'allah baru masuk maya. Baru nak jelas pun tahu tak. Baiklah. Soalan yang kedua boleh tanya tak? Takut dia memarah je tanya. Tahu tak sah depan ni pahala besar? Kau tak jawab. Tahu tak tahu?
Berapa kali dah kita ngundi nak bubuk sarpai? Ana tanya tok Imeh sekolah. Tadi tok Imeh tua ni berapa puluh tahun dia jadi tok Imeh? 40 dia ajak. Berapa kali tak lihat kak tak kebe nak kena ngundi tu nak penuh sarpai? Tak aja kali habuk kena tolak semua. Duk mana ilmu yang benar-benar mana? Aina pasal tu lah kita tahu. Kita belajar ilmu, biar ilmu bermanfaat. Artinya ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ilmu yang jauh-jauh. Ni kita kau belajar ilmu kau jauh, arok kita. Itu baru yang pertama waktu tu. Kita pergi yang kedua lah pula ni. Takut tak ada masa. Yang kedua, kata di Abul Aliyah kata apa? Fa'iza ta'allamuhu wa'araftumuhu alaikum bittamassuk. Bila kamu belajar dari Quran, kamu belajar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena berpegang dengan apa yang kita belajar. Kita kena pegang dengan apa yang kita belajar. Sekarang ni kita belajar hadis. Tapi waktu nak ibadat, tak apa ingat. Kita buat tak ada hadis juga. Imam Nawawi rahimahullahu taala tulis kata-kata Nawawi ni penting bagi anak kata. Nawawi kata idza raaitumu, bila mu tengok orang ni buat benda pelik, sama ada dia tu guru kamu ataupun siapa dia, mu kena tanya dia, mu ambil mana benda ni? Berani kau tanya? Berani tanya? Tak tanya. Contohnya ustaz ni buat benda pelik. Berani tanya, ustaz ambil mana benda ni? Boleh tak sandaran dia? Ada hadis ke tidak? Kalau ada ulama imam mana kata Syafi'i ke Malik? Kau tak aja tanya. Masa tu zaman dulu tok guru ni bila anak murid tanya banyak-banyak, dia pun reka satu kaedah. Dia kata bermula orang yang banyak bertanya itu, maka kuranglah iman dia. Jadi orang yang pakai senyap tak tanya adalah tok guru kata kurang iman kalau tanya. Lah ni orang tak kata kurang iman, kurang adab. Boleh banyak tanya. Dengar-dengar orang royak sudah lah, macam dia tu pandai. Kalau pandai mari ambil mikrofon ni. Tak. Kalau suka pandai ambil mikrofon. Kita tanya dia. Tempat kita nak pegang, kita nak beramal, bukan tanya nak kondem. Kau tanya jadi kondem. Tanya bukan makna kondem, tanya tu nak tahu. Tiba-tiba bila tanya jadi marah. Kenapa marah? Jadi ini para jemaah sekalian yang kita kena belajar sekarang. Nawawi kata bila kita tengok orang buat benda, tanya mau ambil mana. Dan kalaulah kamu nak buat satu benda yang menyalahi ajaran kamu, kena beritahu. Maka pasal tu lah Ana tak malu dah. Mula-mula rasa malu juga. Sekarang kita sakit lutut ni, kalau kita semaya kita tak boleh duduk dah. Nak duduk tawaruk ke, nak duduk istirahat supaya sekala akak kaki duduk atas punggung tak lepas. Tak lepas pos paku dah. Nak pasal lutut sakit. Doktor kata, oh tak boleh eh. Kata kalau boleh, pakai dah maya atas kursi tu. Mana baik, atas kursi kau duduk tewin sikit. Nah, baik, tewin atas latar lagi. Kita kena bagi tahu. Kita ceramah buat semaya gini-gini, kata saya tak boleh buat sebab ada uzuran. Ada setengah orang dia kata, saya ni ada mazhab ustaz. Pasal duduk gini, kata mazhab ke apa? Gauti. Ni orang ramalan ni tak? Mazhab gauti nak ramalan ni. Tapi ada lagi, mazhab tak ikan korea ada juga. Tak ada gaut-gaut pasal dia tak buat. Itu satu nyakit. Jadi kita kena ingat. Jadi kata di para ulama, bukan semesti orang ada ilmu betul-betul, orang ada ilmu yang bermanfaat yang kita kena ikut. Pasal Yahudi ada ilmu dia, Alkitab ada ilmu tak ada? Orang paling alim Alkitab. Tapi bila jumpa dengan Nabi, dia condemn Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab hasadan min indi anfusihim. Orang ada ilmu, pokok rahib Nasara ada ilmu, ada Injil di tangan mereka. Tapi Injil itu nak beri kesan kepada mereka apabila mereka tidak mengikut yang benar. Jadi kita hari ini pun lagu tu jugalah. Mana ilmu kena ada amal. Yang ketiga, antalzama siratal mustaqim, kamu kena ikut jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Jalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi hak Nabi tak suruh, tak suruh buat. Hak Nabi suruh kita buat, baru kita selamat insya-Allah. Patu nak tahu mana Nabi suruh tak suruh? Atau kena belajarlah juga. Banyaklah kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh yang ada hari ini. Alhamdulillah kita kata sangat mudah untuk kita buat. Yang terakhir, yang keempat, al-wasiyatur rabi'ah fa hiya annaka idza waffaqaka Allah liman sirat, bila Allah Taala hidayah kepada kita jalan yang benar, mu jangan lupa kena ambil tahu jalan yang salah. Maknanya kita macam hadis Huzaifah tadi,
Abu Aliyah ni dia syarah pada hadis Huzaifah bahawa kalau tahu yang betul kena tahu juga yang salah. Kalau tidak kita tak tahu mana-mana. Pasal itulah ni kita duk tengok di antara kecelaruan yang timbul masyarakat kita ni apabila kita tak tahu yang mana betul, yang mana salah, yang menyebabkan bila orang kata salah kita pun nanah lah dulu. Tak betul apa kita buat lama ni padahal betul dah. Dan kalau kita kata hak ni hak betul padahal tidak betul sebab kita tak ada parameter boleh mengukurkan dia, maka para jemaah sekalian itulah yang disebut oleh Abul Al-Aliyah rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menjadi panduan dalam hidup kita ni biiznillahi azza wa jalla. Dan yang terakhir sekali, apabila Dajjal mari kita takut. Hari ni macam-macam ada orang cerita bab Dajjal. Tuan-tuan kalau tengok teori Dajjal ni habis orang kena Dajjal belakang. Allahu Akbar. Orang paling kuat timbul isu Dajjal ni zaman Covid baru ni. Oh penat kita. Dia klik kita pergi cocok. Muka doktor suruh cocok. Enggak apa dia vaksin. Cocoklah kita pun kata. Nah. Wey, ustaz ni ikut Dajjal dah. Orang kata mudahnya nak Dajjal kau orang ni. Gi cocok tu kena Dajjal. Anak kata kau. Jadi orang pegang betul-betul bagi senang, orang tak ikut. Jadi kita kata susahlah hidup lagu ni. Jadi para jemaah sekalian, masalah cari, jangan duk cari Dajjal. Jangan duk cari Imam Mahdi. Kita cari apakah bekalan kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau Dajjal mari, apa yang kita nak buat? Pasal itulah Nabi kata, orang yang boleh lawan Dajjal di akhir zaman, orang yang ada ilmu tentang Dajjal. Bukan ada ilmu kebal. Kebal tak ada dengan Dajjal. Sekali dia tipah. Nah, pasal itu bila Dajjal sampai Madinah, dekat dia nak masuk Madinah tak boleh. Seorang pemuda daripada orang Islam yang hebat itu, orang muda, dia pergi berlawan Dajjal. Dia pergi berdebat dengan Dajjal. Dajjal kata dia ni perangai berani tu. Dajjal berbelah dua dia. Pof. Terbelah. Pof. Belah dua. Sudah belah, dia panggil pengikut dia. Tengok. Kalau aku bukan Tuhan, siapa Tuhan? Eh. Takut balik. Serang. Takut balik. Sengih kamu itu suka. Hidup mula. Ramah orang sujud ke Dajjal. Lo ni orang tak hidup semula ni pun pakai ikut Dajjal kali-kali. Nah. Sekali Dajjal mari, bukan Dajjal lagi, baru anak cucu Dajjal mari tipu kita, mepeh habis. Tak tahulah mana. Kita lah ni sebelum diuji, kita sedap cakap. Bila diuji tak tahu mana. Jadi banyaklah rekod-rekod yang dibuat hari ni nak selamat dengan Dajjal, kena buat benda tu, kena buat benda ni. Kita kata tak salah, Nabi kita ajar dah. Tuan-tuan nak selamat dengan Dajjal tak sih? No. Di antaranya, kita kena baca doa di akhir solat. Kata belakang, Allahumma. Inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ingat dah? Ingat dah kan? Baca semua dah dulu. Kau tak ingat lagi? Ingat dah? Kau mana tak ingat lagi, kena hafal doa ni. Sebab Nabi SAW tak tinggal baca empat perkara. Aku minta berlindung daripada azab kubur, daripada azab neraka, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah Masih Dajjal. Nabi ajar dah 400 tahun dulu. Walaupun Dajjal, Nabi tahu Nabi Dajjal ni akan muncul di akhir zaman. Sekali dengan Nabi SAW turun di akhir zaman esok, baru Dajjal mari. Lepas Dajjal mari, lepas hari tu, dua tiga perkara lagi, kiamat. Tapi kenapa Nabi awal lagi bagi tahu? Sekarang ni kita jumpa ramai kumpulan takut Dajjal. Dia tak duduk dah kapur ni. Dia pergi duduk dalam bukit dah. Buat kebun, buat apa. Mengaji berpakaian duduk dah. Kata online pun duduk juga. Online mana ada lain sini. Lepas tu, kau duduk baca hadir Dajjal hari-hari. Jadi kita kata akhir sekali, orang lain tak betul lah kau. Dia pula jadi Dajjal. Sebab duduk mendajalkan orang. Jangan hati-hati tuan-tuan. Benda-benda pelik di akhir zaman ni akan timbul. Jadi yang kita nak selamat, hadis Huzaifah hadis ajar kepada kita, sebab dahan penjerubuan pemikiran ini sangat berbahaya, kecuali kita mengaji sungguh-sungguh, memahami apa yang diajar oleh Nabi SAW, insyaAllah kita akan selamat. Baiklah, setakat itulah dulu tazkirah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.